pada kesempatan hari ini. Jadi kita sekali lagi kita kedatangan beliau-beliau dari dengan tujuan untuk memberikan pemahaman sosialisasi tentang bagaimana menanggulangi bencana. Baik, adik-adik, saya ingin perkenalkan diri sebelum kita lanjut. Ya, nama saya Budi Suryawan, panggilannya Budi, dan panggilannya Surya, Pak Budi Surya juga, atau yang lebih keren, Pak Remo. Ya, berulang, berkumis, dan menjenggot, Remo, jadi nama. Ya. Baik, kemarin merasakan gempa, siapa yang panik? Gempa terjadi, tangan kita itu berfungsi untuk apa? Melindungi apa? Kelapa, kepala, ya. Lindungi kepala dengan dua tangan. Coba dua tangannya mana? Lindungi kepala dua tangan itu. Bukan seperti ini. Nah, pipinya itu ada di depan. Ya, lindungi kepala yang penuh. Kepala boleh duduk sedikit. Seperti ini, ya. Ya, kalau ada goyang, nah seperti ini. Sambil meriang, Pak. Lino, 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 ya. Ada yang perhatikan ya, ini cara berhitung yang paling aman. Saya tes dulu kalau ada pelakon jatuh, benteng jatuh dari atasnya. Nah, ya. Tentang kepalanya. Pecah, balik-balik, tentang kepalanya. Nah, masih itu kelapanya. Kenapa orang berteriak hidup, hidup, hidup? Waktu apa? Bumi kita hidup, ya, bergerak. Nah, sedang bergerak. Yang kedua menandakan bahwa kita yang berlindung itu masih hidup, ya, supaya tahu. Oh, ini si siapa tadi namanya? Untuk di antara masih hidup, karena dia teriak hidup, hidup. Boleh kembali ke barisannya. Terima kasih ya. Kalau dia jangan saya menuju ke mana.